Halo guys, welcome again to Ronatech. Kali ini kita akan mereview kunci sok mini. Kunci sok mini ini dia ada 2, 4, 6, 8, 11 piece. Oke, kita akan buka ya apa di dalamnya kunci sok ini. Kita hari ini akan bahas yang mini-mini saja. Oke. Kita akan buka. Oke, yang pertama ini ada kunci soknya. Wow, keren banget. Ini nampaknya seperti ini. Ini kunci soknya mini. Terus yang ini ada boltnya. Ada macam-macam, kita akan lihat apa aja isinya. Terus di belakangnya ada extensionnya. Di sini ada gripnya, bisa kita taruh di celana kita. Keren juga nih. Keren banget ya. Oke, kita akan lihat isinya apa aja. Wow, keren. Ini dia pelurunya. Apa aja isinya, kita akan lihat gimana bukanya ya. Bukanya gimana nih? Oh, caranya kita menekan di sini nih. Trik dia keluar. Masukin lagi, tekan. Jadi dia di sini ada apa aja ya? Ada kunci L. Ada kunci ini, ada obeng flat, ini dia ya, obeng flat, min, plus kendang Allen key, 4 buah Allen key-nya, plusnya 3 buah dan minnya 3 buah. Caranya begini nih ya, jadi tinggal diambil aja, masukinnya lagi seperti ini. Dan cara pakainya, keras banget. Tadi akhirnya. Dan di sini Allen key-nya ini bentuknya seperti ini tampak depannya, ini belakang atau depan saya juga nggak tahu deh. Dan di sini ada tombolnya untuk clockwise dan anti clockwise. Di sini ada extensionnya. Oh, dia pakai ini nih. Dia pakai adapter. Tuh. Ini pakai magnet nih. Oh, salah. Dia ini masuk, dan ini dia adapternya ya. Ini dia. Wow, dia menggunakan magnet dia. Ini clock nih, clock dia ya. Jadi masukinnya, tarik, lepas. Masukinnya tekan aja. Ini ditarik, lepas dia otomatis. Tuh, ya. Bagus juga nih. Dan ini anti clockwise-nya. Buka. Seperti ini dia. Oke, sekarang kita akan melihat yang berikutnya. Tadi udah ya, mini sock driver. Tapi dia hanya ini kayaknya nih, buka gembok aja atau kunci L. Biasanya kunci sock itu kan ada yang buat itunya apa, untuk membuka baut. Tapi ini hanya
membuka obeng gitu ya. Sekarang kita buka lagi. Ini yang kedua. Mini screwdriver. Biasanya buat handphone atau buat apa aja, jam tangan juga boleh, handphone juga boleh. Oke, kita buka dia. Oke, bentuknya seperti ini. Ini dia, boxnya ada magnet ya. Itu jatuh. Dan ini juga ada magnetnya. Bagusnya ini di belakangnya bisa diputar nih. Jadi dia di belakangnya ini bisa kita putar-putar nih. Ini dia ada, ini apa aja nih. Ya, jadi ada bemin plus bintang, Allen key. Bintangnya aja ada T2, T3, T4, T5, T16, T17, T18, PH00, PH1, PH2, U2. U2 itu seperti ini. T19, T10, T15. T itu artinya itu ya. Omeng bintang. Sedangkan SL itu dia min, dan Y ada juga bintang 0,8, bintang 1,2, 1,5. Oke, ini boxnya. Dia bagus banget ya, dia menggunakan magnet dia. Jadi nggak bakal jatuh walaupun dibalik, dan ini juga tutupnya ini menggunakan magnet. Stop. Ada yang tertutup biji seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang ketiga. Yang ketiga itu namanya Protect Driver Kit. Protect Driver Kit, kita lihat isinya seperti apa. Ini mereknya Jakemi. Jakemi. Ini kayaknya kayak Xiaomi, mirip-mirip Xiaomi punya. Oke, sekarang kita akan buka Jakemi. Seperti ini bentuknya nih. Jakemi. Ini obengnya. Ini bagus ya. Bisa bergerak juga. Di sini ada obeng bintangnya. Ada bintang macam-macam variasinya ya. Kayaknya mesti dibuka nih. Oke. Jadi sekarang ini dia menggunakan magnet nggak ya? Boxnya ini menggunakan magnet, jadi nggak jatuh. Nah. Yang ini juga menggunakan magnet ya. Which? Ini sangat cocok buat handphone ya. Dan dia ada magnetnya dia. Tools yang keren 2019 untuk kita semuanya. Oke. Okay.
Itu dia. Okay. Okay guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai small screwdriver atau small screwdriver. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin tanya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.